Selamat datang di channel Hill dan Tamiardi. Oke, pada di video kali ini aku akan mereview Masjid Agung Al Mujahidin Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong ya. Oke, kali ini saya akan mereview masjid kalian ya teman-teman. Sebuah membahas masjid-masjid yang terbesar ya, masjid terbesar ya, masjid terbesar di kota ini guys ya. Oke, kali ini saya akan mereview Masjid Agung Al Mujahidin ya. Oke guys. Oke, jangan lupa like, share dan subscribe dulu ya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Insya Allah. Oke, di sini foto-foto kalian ya. Foto-foto kalian ya. Foto-foto ini sebuah foto kalian ya. Melihat foto ya. Nah, ini sebuah mereview masjid ya. Namanya Masjid Agung Al Mujahidin ya, Kota Serpong, Tangerang Selatan ya. Oke, ke ruangan kalian, let's. Oke, jadi di sini ruangan Masjid Agung Al Mujahidin ya, ruang sholat di Masjid Agung Al Mujahidin ya. Nah, ruangnya bagus banget teman-teman. Ruang sholat di Masjid Agung Al Mujahidin ya, Kota Serpong ya. Nah, ini ruangannya bagus banget teman-temannya. Oke, ada dua tiang ya. Mihrabnya ini guys, ada empat mihrab ya. Noh, ini kan 1, 2, 3, 4, ada empat mihrab ya. Oh ya, itu mihrabnya bagus banget coy ya, bagian depan ya. Oke, oke, suasananya ada suasana masjid Agung Al Mujahidin ya. Wow, sebesarnya bagus banget coy, banyak banget ya, banyak sejuta muslim ya. Oke, bagian ruang sholat Masjid Agung Al Mujahidin ya. Tapi ini bisa digunakan sholat Jumat ya di Masjid Agung Al Mujahidin ya. Oke, yang utama tempat parkiran yang depan Masjid Agung Al Mujahidin ya, yang samping di sini ya. Oke, ini ada tempat wudhu Masjid Agung Al Mujahidin ya. Oke, tulisannya jagalah kebersihan, toilet pria, toilet wanita ya. Yang ini toilet pria ya. Ya. Oke. Ini ada parkirannya ya. Parkiran motor yang samping di sini dekat Masjid Agung Al Mujahidin ya. Oh, ya kan? Oke. Oke. Oke, ini ruangannya seperti bagus teman-teman ya. Wow, itu ada lantai 2, ada satu tiang, 1, 2, ada satu tiang, satu tiang, dua tiang, tiga tiang, empat tiang, lima tiang, enam tiang, tujuh tiang, ada 8 tiang ya. Ada kubah, ada lampu ya. Kubahnya bagus banget coy. Nah, ini ini kubahnya ada 8 tiang ya.
ada terbanyak tiang ya. Di sini ada lantai dua Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Yang ini Masjid Agung Al-Mujahidin bisa digunakan sholat Jumat ya, untuk laksanakan sholat Jumat ya. Ya, ada berapa ya? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya ya. Satu subuh, dua zuhur, tiga asar, empat maghrib, lima isya. Hanya lima berjam untuk sholat ya. Bukan, sorry ya. Oke, ini ada mulai malam ya, kalau sholat isya di Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Nah, di depan kalian di sini. Nah, ini ada mobil ambulans, ada mobil ya, yang dekat Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Nah, ini melaksanakan sholat ya di Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Nah, ini ruangan ada melaksanakan sholat di Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Oke, suasananya. Oke, ini suasana Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Nah, di sini ada tempat apa tuh? Tempat ada yang depan yang Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Ada apa ya? Nggak tahu lah. Nah, ini tulisannya apa? Oh ya, maaf ya. Tulisan Masjid Agung Al-Mujahidin Serpong Tangerang Selatan ya. Nah, lokasinya ada di sana. Nah, ini ada tempat ruang sholat Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Nah, ini foto bersama-sama ya para bapak-bapak pada muslim ya, santunan itu ya. Banyak ada foto-foto ya pada bapak-bapak ya. Oke, ruang sholat Masjid Agung Al-Mujahidin. Nah, ini ada apa ya? Gak tahu ya. Oke. Ini di depan kalian pintu masuk Masjid Al-Mujahidin Serpong. Nah, ada tangga untuk sholat Jumat di Masjid Agung Al-Mujahidin. Oke, ini ada beduk ya. Ada beduk untuk pemukul ya. Mukul ada takbiran, malam takbiran di Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Oke, ini aja. Kalau sudah selesai hujan, masih ada yang hujan ya. Oke, ini suasananya bagus banget cuy. Nah, ini ada tempat parkiran ya. Parkiran Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Oke, suasananya. Oke, di sini ada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Oke, ada suasana laksanakan sholat. Oke, tulisan Masjid Agung Al-Mujahidin Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Raya Serpong,
Agus Piptek Tel 021 15 5 28 30. Nah, ini guys suasananya. Nah, di sini ada mobil ambulans ya. Ada mobil ambulans ya. Yang depan deket Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Oke, tulisannya Masjid Agung Al-Mujahidin, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Jalan Raya Serpong, Puspiptek. Telepon 021 756 3030. Oke, ada proyek. Oke, gak tau lah. Oke, ini ada ruangannya. Nah, di sini ada mimbar Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Mimbarnya buat pakai khotbah Jumat. Ini suasananya bagus banget ya. Oke, teman-teman, suasananya ya. Oke, di sini saya lihat dulu ya. Tuh ada proyek. Tuh, ya kan? Ya. Oke, ini ada beduk Masjid Agung Al-Mujahidin ya. Beduk dan kentongan ya. Untuk mukul beduk ada malam takbiran, takbiran Idul Fitri, takbiran Idul Adha ya. Oke, sebuah lain-lainnya ya. Oke, untuk terima kasih Anda kalian juga ya. Oke ya, jangan lupa subscribe dulu ya. Selamat menonton. Terima kasih.